Siang ini aku berada di Manukari Cafe yang ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta. The first impression, aku masuk ke tempat ini disambut dengan nuansa putih yang mendominasi. Jadi walaupun terlihat simple, tapi tetap elegan. Jadi di sini kelihatannya sangat artistik. Di sini aku memesan French fries, cireng, sweet matcha, dan sweet taro. Untuk cek harganya, silakan cek di deskripsi ya. Nah, di sini ada area backyard-nya. Jadi di sini itu untuk outdoor-nya. Jadi di sini ada kursi-kursi yang ditaruh di setiap sudutnya. Kemudian ada tanaman-tanaman hijaunya, ada pohon-pohonnya. Jadi kalau bisa dibilang di sini tuh mirip-mirip sedikit kayak Bali ya. Oke, next. Kita ke area lantai 2-nya ya. Nah, di sini sebelum pintu masuk terdapat juga kursi kayu yang panjang. Nah, di sini kita juga bisa duduk sambil menikmati pemandangan dari atas.